السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd ikhwah dan juga akhwat sekalian sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan segala urusan kita semoga saudara-saudara kita yang sakit ataupun kaum muslim dan umumnya yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah Amin ya Rabbal Alamin. Kemungkinan malam ini ataupun pekan depan kitab ini khatam. Insya Allah semoga dimudahkan, diberkahi oleh Allah SWT insya Allah. Dan silakan nanti untuk teman-teman persiapan untuk menyiapkan kitab berikutnya insya Allah. Kitab Umdatul Ahkam. Akan kita bahas tentang hadis-hadis Rasulullah yang dalamnya berisi tentang hukum-hukum fikih dan juga ada wawadda itu juga nanti yang kita bahas secara bergantian dengan kitab tersebut menyangkut masalah tazkiyatun nafas semoga Allah memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu insyaallah menyerobol alamin untuk malam ini ya ikhwah yang kita bahas adalah di halaman 161 insyaallah بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلم المفتارين امين وعلم صلى الله عليه وسلم ابا بكر ابا بكر الصديق رضي الله عنه ان يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ini termasuk doa yang diajarkan terhadap sahabat Abu Bakar As Siddiq, Anhu yang bisa dibaca di saat kita lagi sholat. Ini adalah di antara doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu suatu doa, Allahumma inni walam nafsi Dalam riwayat ini ya ikhwas kalian. Kalau kita perhatikan, tentang masalah asbabul burut. ataupun sebab terjadinya ataupun kok sampai Nabi Muhammad mengeluarkan hadis ataupun mengajarkan doa ini. Awal mulanya adalah sahabat Bakar Siddiq beliau minta diajari Rasulullah SAW alaihi wasallam suatu doa yang bisa beliau baca fi kata beliau. Kemudian beliau dan Muhammad mengajarkan doa-doa ini. Di dalam redaksional dan asbul tersebut, ini sahabat bakar adalah beliau minta diajarin Muhammad untuk membaca suatu doa yang bisa beliau baca dalam dalam sholat. Dalam sholat ini kan bersifat umum. Apakah dibaca sebelum atau setelah tabrurul ihram ataukah dibaca di saat ruku, ataukah dibaca di saat duduk di antara dua sujud, atau gimana? Di sini kata para ulama, yang dimaksudkan di dalam sholat di sini ini adalah di dalam sholat khususnya untuk tempat-tempat yang memang di dalamnya diperbolehkan kita untuk menambah doa-doa-doa. Termasuk di antaranya adalah sebelum kita salam. Habis kita membaca doa tahiyat, kemudian membaca sholawat, Ibrahimiyah itu, baru kemudian membaca doa-doa-doa. Termasuk doa ini yang dianjurkan untuk dibaca. Termasuk lagi di antaranya adalah di saat kita lagi lagi sujud. Karena kemarin yang telah kita bahas bahwa posisi seorang hamba yang paling dekat akrabu al abdu min rabbi wa wasajid. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah di saat dia lagi sujud. Berarti di saat lagi sujud itu kita diperbolehkan untuk membaca suatu doa yang kita panjatkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, fa innahu qamilun ayusajabu lakum Karena doa yang dibaca di saat lagi sujud itu adalah patut untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ini ya ikhwah, doa yang bisa kita baca di saat sebelum salam ataupun di saat lagi sujud adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Doa ini artinya bagaimana? Allahumma ya Allah. Inni zalamtu nafsi zulman kathira. Sesungguhnya diriku. Zalamtu nafsi itu menzalimi diriku zulman kathira dengan kezaliman yang banyak. Menzalimi diri sendiri. Mestinya kita sebagai seorang hamba, diantaranya mestinya kita taat kepada Allah SWT. Tetapi perbuatan maksiat kita jalankan. Artinya kita menzolimi diri sendiri-sendiri. Menyiksa diri sendiri yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita itu jauh dari Allah, maka semakin kita berbuat zolim terhadap diri kita sendiri-sendiri. Allahumma -sendiri. Ini adalah pengakuan dari seorang hamba. Isi doa ini adalah pengakuan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui tentang dosa-dosa yang telah kita laksanakan, tentang kezaliman-kezaliman yang telah kita laksanakan. Lasa Di sini ada kata-kata kathiro. Sebagian riwayat menggunakan kata-kata kabiro. Sebagian riwayat, In Allahumma inni zolam nafsi zulman kabiro. Kalau kathiro itu banyak. Kalau kabiro, artinya adalah besar. Ini dua riwayat yang masing-masing hadisnya adalah hadis yang sah, yang sahih. Sehingga rata-rata para ulama mereka menganjurkan untuk yunawi artinya yunawi ini adalah bervariasi memvariasikan doa kita kadang-kadang kita menggunakan lafadz Allahumma inni lulam tu nafsi kasiro kadang-kadang kita menggunakan doa Allahumma inni lulam tu nafsi dulman kata kasiro digantikan dengan kata kabi apakah diperbolehkan untuk dioplos ini tidak dianjurkan oleh para ulama ulama karena Muhammad itu beliau membaca doanya bukan dengan cara dioplos ini tetapi bagaimana? Beliau sekali-kali membaca doa zulman kabiro ataupun doa yang dalamnya ada zulman kasih kasiroh. Termasuk hal ini yang disampaikan oleh para sekelompok para ulama al-muhaddiqun. Di antaranya adalah misalnya al-imam mengkasi rahimahullah al-syafi'i beliau. Termasuk di antaranya adalah al-imam ibn jama'ah. Termasuk imam al-syarkasi rahimah rahimahullah rahimahullah Kita lanjutkan. Kemudian di poin berikutnya di sini. Wala yakfiruz dhunuba illa anta wala illa anta dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali anta kecuali engkau wahai wahai Allah yang berhak untuk mengampuni dosa itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk kesalahan-kesalahan yang memang diperbuat seorang hamba terhadap Allah SWT ini yang disebut dengan hukum Allah, subhanahu Allah SWT yang mestinya ditunaikan oleh umat manusia, tapi kemudian sebagian di antara kita tidak melaksanakannya ada kewajiban untuk berbakti sama orang tua, tapi sebagian di antara kita tidak mau berbakti sama orang-orang tua. Sukanya nyakiti hati orang tua dengan perkataan, dengan mungkin perbuatan, dengan mungkin roman muka, ataupun mungkin dengan pandangan mata, ataupun yang lain sebagainya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah SWT sebagai seorang anak, sebagai anak-anak yang terus berusaha berbakti terhadap orang tua, berbuat baik terhadap orang-orang tua. Ada kewajiban ya, ikhwan. Kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan terhadap umat manusia. Tetapi dia tidak mau melaksanakannya. Maka ini adalah yang bisa mengampuni siapa? Yang mengampuni adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mengampuni dosa-dosa. Khususnya ada dosa hukum Allah. Untuk dosa-dosa hakul adamin. Ha -ha seorang hamba terhadap anak cucu Adam yang lainnya. Manusia satu dan manusia yang lain yang lainnya pengampunan Allah SWT akan diberikan terhadap orang tersebut yang punya kesalahan terhadap orang lain adalah dengan syarat diantaranya orang ini harus istihlal. Artinya minta kehalalan terhadap orang terse tersebut. Harta yang diambil harus dikembalikan. Yang sebelumnya dikorupsi harus dikembalikan. Yang sebelumnya pernah ghibah terhadap si A misalnya. Ibah tersebut tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Menggunjing tersebut, memburuk-burukkan namanya. Tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Kecuali orang A ini, dia minta maaf terhadap orang yang digibahin. Karena di situ hudusannya menyangkut masalah hak ada adami. Secara umum ya ikhwas sekalian bahwa tidak ada yang bisa mengampuni suatu dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang bisa disebut yang bisa di, yang di ditebus dengan misalnya menjual kartu kartu surga ataupun kartu kartu pengampunan dijual dan harga sekian sekian rupiah misalkan saja sah, ini adalah orang-orang yang misalnya ada orang yang bisnis kartu kartu surga ada orang bisnis kartu sur surga ataupun kartu ampunan penghapusan dosa 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 ini adalah orang-orang yang seandainya ada yang bisnis semacam ini maka bagaimana maka orang ini telah memakan harta orang lain tanpa hak karena kenapa karena tidak ada orang, tidak ada Tuhan yang bisa ataupun berhak untuk menghapuskan dosa-dosa illa entah ya Allah. Kecuali engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini ini, ini termasuk juga pengakuan seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui tentang hak-hak yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Dalam doa ini, wala yaghfiru dhunuba illa entah dan tidak ada yang bisa ngampun dosa kecuali entah. ataupun kecuali eng engkau. Kemudian di poin berikutnya faghfirli firatan min indik. Ya Allah, mohon Engkau ampuni diriku. Maghfiratan dengan suatu ampunan min indika dari sisimu. Pengampunan ini termasuk pengagungan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ini modelnya begini ya, khusus kalian. Modelnya begini misalnya, wallahulamathulalaih. Misalnya ada orang nih, ada orang-orang. Ini dia sangat menghormati si A. Ada orang dia sangat menghormati si, si A. Kemudian si A ini dia punya anak buah- anak buah, punya anak buah- anak buah, dan dia memberikan, memberikan hadiah-hadiah kepada orang-orang lain. Kadang-kadang dia ini memberikan hadiah kepada orang lain melalui anak buah buahnya. Ada si B ini yang sangat menghormati si A. Dia bilang kepada si A tuan ataupun mungkin bos ataupun mungkin pak ana berharap bahwa hadiah ini adalah langsung dari antum yang ngasihkan kepada ana. Langsung dari antum yang ngasihkan kepada kepada ana. Artinya di sini ikhwah sekalian, hadiah yang dilewatkan oleh seorang bos kepada anak buah untuk diberikan kepada orang lain akan terasa lebih greget, lebih nendang saat hadiah tersebut diberikan oleh si bos langsung kepada orang si A si B tadi tadi itu. Di sini masalah tadi ini. Kita perhatikan tadi ini pengakuan seorang hamba, inginnya seorang hamba. Ini faghfirli maghfiratan min indik. Ini termasuk pengakuan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala di saat dia itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu ampunan yang mana ampunan tersebut langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya warhamni. Ya Allah mohon engkau rahmati diriku. Mohon engkau rahmati diri, diriku. Di saat seorang hamba ini ya akhi ya Wah. Ini nanti sebagian doa kita jelaskan, sebagian doa tidak perlu kita jelas jelaskan ini di saat seorang hamba ini dia minta rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala maka di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kasih sayang kepada hamba tersebut dan suatu saat misalnya si hamba ini mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena si hamba ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala Insya Allah si hamba dia bisa melewatinya karena kasih sayang hamba kasih sayang Allah SWT. Wa Taala Terhadap hamba tersebut telah diminta oleh orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah hadis yang kelima yang berisi tentang suatu doa yang bisa kita baca di saat kita sebelum salam, kemudian doa berikutnya. <tuh> ataupun poin berikutnya poin yang nomor 6. Wa amara Aisyah radhiyallahu anha taqul. Nabi Muhammad di suatu kesempatan juga beliau memerintahkan istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha untuk membaca suatu doa di sini Doa ini lumayan lumayan panjang. Insya Allah kalau dihafalkan insya Allah lebih utama. Silakan nanti dihafalkan Semoga kita dimudahkan untuk menghafalkannya. Kemudian kita praktikkan doa ini dalam sholat sholat kita. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi. Ini isi doanya. Ya Allah, sesungguhnya saya ataupun aku ataupun hamba memohon kepadamu seluruh kebaikan. Ini doa yang bersifat global ya, Ikhwan. Doa yang bersifat global. Asal ada suatu nilai kebaikan, Diminta semuanya oleh hamba yang baca doa-doa ini. Di saat ada suatu gerakan, apa yang bernilai suatu kebaikan, si hamba ini minta bagiannya, diikutkan dalam kebaikan tersebut. Di saat ada suatu kegiatan, yang mana dalam kegiatan tersebut, kok ada suatu nilai kebaikan, si hamba ini termasuk yang berharap untuk mendapatkan jatahnya kita ngaji ada kebaikan dalamnya kita berharap ikut serta dalamnya ada kegiatan sholat berjamaah ada kebaikan dalamnya kita berharap mendapat suatu kebaikan ataupun kebaikan kebaikan yang lain yang lainnya di ada suatu kebaikan ya ikhwa, yang kita minta kepada Allah SWT wa taala yang dimungkinkan baik kita untuk mengikutinya semoga dengan doa ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk bisa mengikutinya untuk bisa mendapatkan suatu bagian dari kebaikan tersebut tersebut. Inilah isi Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu seluruh kebaikan. Ajilihi wa ajilihi. Baik yang segera ataupun yang diakhirkan kelak disebutkan para ulama ya, ikhwah, yang dimaksud dengan segera di sini ini adalah kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa dilaksanakan di dunia ini. Maksud sesuatu yang segera itu adalah bisa dilaksanakan di dunia-dunia. Wa untuk yang tertunda bagaimana ataupun yang diakhirkan itu adalah untuk kebaikan-kebaikan yang di akhirat. Kita ini berharap dengan menggunakan doa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita ataupun nilai-nilai kebaikan baik dunia ataupun di akhirat. Kalau dunia bagaimana? Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal-amal yang so yang saleh. Kemudian untuk kita berharap mendapatkan suatu kebaikan di akhirat, tentunya kita merasakan suatu pahala dari hasil jerih payah yang kita laksanakan selama kita hidup di dunia dunia. Ataupun mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam. Lam. Kita perhatikan di sini. Ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam. Lam. Yang aku ketahui. Ataupun yang tidak aku ketahui. Ada kebaikan-kebaikan ya ikhwah. Sebagiannya kita tidak mengetahuinya. Bahwa itu adalah suatu kebaikan. Ataupun ada suatu nilai baik kadang-kadang kita tidak mengetahui mengetahuinya kita mohon kepada Allah agar kalau kita pasti tidak mengetahuinya diikut sertakan dalam kegiatan tersebut ataupun dalam hal tersebut wa maalam alam dan ataupun yang tidak aku ketahui yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui yang ketahui mohon dimudahkan untuk mengikutinya ataupun yang tidak aku mohon ditunjuki kemudian diberikan kemudahan untuk mengikuti mengikutinya. Wa bika min kullihi ya Allah aku mohon kepada Engkau minta perlindungan kepadamu min kullihi dari setiap keburukan dari segala keburukan Malim tu min huwa ma a'lam baik keburukan tersebut aku ketahui secara langsung ataupun yang tidak aku ketahui Tadi ini sebaliknya ya ikhwas sekalian. Banyak keburukan-keburukan. Baik keputusan tersebut ataupun keburukan tersebut terkandung dalam keputusan dalam keluarga kita. Kita nggak mengetahui ini. Apa keputusan tersebut itu baik atau kati? Tidak. Ada sebagian keputusan itu kita ragu-ragu dalamnya. Ataupun ada suatu hal yang kita laksanakan. Kita nggak mengetahui apakah nanti di akhirnya baik ataukah ataukah buruk. Kita tidak tahu nanti terakhirnya bagaimana. Kemudian di sini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui karena memang belum terjadi terjadi. Tetapi nanti suatu saat terjadi terjadi. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan tersebut. Ini Masya Allah doa ini sangat penting ya Doa ini sangat sangat penting. Bisa kita baca dalam salat di saat sebelum salam ataupun di saat lagi sujud bisa juga ini dibaca secara, umum. Artinya secara umum bagaimana? Tidak harus dibaca di saat dalam sholat. Tetap di saat misalnya di hari Jumat. Di saat petang hari. Kita baca doa ini juga sila silakan. Ataupun setelah sholat. Kita membaca doa ini juga sila silakan. Ataupun doa-doa pada kesempatan yang lainnya. Mau kita panjatkan dan menggunakan doa ini juga sila silakan. Kemudian wasaluka. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Wa fi riwayatin. Dan dalam suatu riwayat, Allahumma inni as'aluka. Artinya, sebagian redaksional doa ini, itu adalah, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku sungguhnya diriku mohon kepadamu. Kata-kata Allahumma inni as'aluka, sebagian riwayat ini menggantikan kata wa as'aluka. Jadi, misalnya begini, tadi ini adalah ma'alim tumin malam a'lam, ini habis itu langsung Allahumma inni as'aluka. Bisa menggunakan lafaz tersebut ataupun langsung wa as'aluka. Ini juga hadisnya masing-masing adalah hadis yang sah yang sahih. Di sini doa yang beliau ajarkan ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah beliau mengajarkan agar umatnya untuk berdoa meminta surga kepada Allah SWT. Allahumma inni as'alukal jannata. Ya Allah, aku mohon kepadamu, mohon diberikan surga. Artinya minta surga, ini tidak menghilangkan suatu keikhlasan. Karena ada sebagian doktrin ya ikhwah di kalangan umat Islam nih. Kalau kita minta surga, misalnya ada Ani. dia minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya dia minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibilang oleh sebagian orang ini bahwa ini ente doanya nggak ikhlas ini. Ibadahnya nggak ikhlas, ibadah kok minta surga. Ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta apa-apa. Terserah nanti Allah mau ngasih apa. Ini hadisnya jelas. Nabi Muhammad ngajarkan kepada istri beli, beliau agar apa? agar minta doa diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hadis yang lain ya Hadisnya adalah hadis sahih juga, fas'al sa fas al Kalau engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah minta surga Firdaus yang paling luhur, yang paling tinggi-tinggi. Artinya kita sah saja kalau kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bertentangan dengan tauhid. Dan ini tidak bertentangan ataupun menafikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada orang-orang lain, tidak minta kepada Tuhan, Tuhan lain, minta khusus kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yang punya surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon ataupun minta surga kepadamu. Ini yang perlu kita gitu, untuk kita minta. Dan nanti di akhir hadisnya juga ada ya ikhwas kalian. Nabi Muhammad itu yudandinu. Artinya terus mengulang-ulang bacaan minta surut surga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Di sini tadi mana tadi? Wa man qarraba ilaihi min qaulin amalin. Tadi ini isi doanya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan surga wa man Dan juga diberikan hal-hal ataupun dimudahkan untuk melaksanakan hal-hal yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada surga terse tersebut baik berupa perkataan ataupun baik berupa perbu perbuatan artinya di saat kita doa semacam ini ya ikhwas kalian kita itu minta kepada Allah minta surga ataupun minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bisa melaksanakan suatu hal-hal yang mana hal tersebut memudahkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah untuk amal-amal yang soleh. Karena untuk amal-amal yang mungkar jelas akan membuat jauh dari dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa ini ya ikhwah adalah nanti termasuk doa yang bisa yang kemungkinan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Berupa kita dimudahkan untuk melaksanakan suatu kebaikan-kebaikan, amal-amalan baik berupa perbuatan, ataupun baik berupa perkataan yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk mau ngaji, termasuk mau berpikir, termasuk mau sholat, termasuk mau menjaga sholat lima waktu, termasuk mau untuk sholat berjamaah termasuk berbakti sama orang tua, termasuk menjaga amanah, termasuk tidak berusaha untuk mengambil harta orang lain tanpa hak, ataupun hal, -hal yang lain yang lain. Ini adalah hal, hal yang bisa mendekatkan diri kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu, Subhanahu Wa Taala. Kemudian di doa berikutnya wa'uzubillahar ya Allah aku berlindung kepadaMu dari neraka, dari neraka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala artinya jangan mengikuti orang-orang yang mengatakan nggak apa-apa aku masuk neraka asal Allah ridho <noise> nggak bisa la haula ini kacau Nabi Muhammad beliau minta doa Allahumma inni a'udzu bika ataupun Nabi Muhammad Allahumma inni a'udzu bika min, fitnatil mahya wa, wa, min fitnatil jahannam yang kemarin kita kita baca di di, di awal. Nabi Muhammad aja minta penunjuk neraka dari neraka, neraka ini. Kita sok-sokan. Enggak <laughs> apa-apa masuk neraka asal Allah ridho. Ah, hawla quwwata illa billah. Ini beratnya Masya Allah orang-orang semacam ini. Kita nggak mau dimasukkan neraka. Sehingga kalau nggak mau dimasukkan neraka, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kobaran api neraka, dari fitnah jahanam, dari apa dari dari sisaan neraka. Ini sesuatu yang logis. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang bisa melindungi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa min qaulin au amalin. Dan juga Minta berlindung kepada Allah SWT. Dari apa? Dari hal-hal yang bisa mendekatkan kepada neraka tersebut. Baik perkataan. Ataupun suatu perbuat, perbuatan. Ada orang yang suka ribah. Misalnya saja nih. Baru dulu sebentar. Langsung semua orang satu komplek digibain semuanya. Padahal baru berapa menit. Satu komplek di absen. Digibain semuanya. kejelekan semua disebut-disebutkan. Ini buruk orang semacam semacam ini. Hatinya busuk. Tidak ingin mendapatkan keberkahan hidupnya. Tidak ingin mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli dosa ataukah pahala. Yang penting terlampiaskan kepuasan dia membicarakan suatu keburukan orang-orang lain. Termasuk misalnya dalam menyimak infotainment di televisi, semua keburukan artis semua dibicarakan di sana. Semua borak-borak di dibongkar semua semuanya. Kita ini sebagai penonton Kadang-kadang senangnya, Masya Allah, ini memakan daging saudara semuslim ini. Atau saudara sesama-samanya. Ini adalah suatu keburukan. Ini pun termasuk hal-hal yang mendekatkan ke dalam neraka. Kemudian kita perlu minta doa kepada minta kepada Allah SWT. dari segala keburukan, dari hal-hal yang bisa membuat kita itu mendekati neraka. Baik perkataan yang nyuka nyinggung orang lain tanpa hak, suka untuk mencaci maki orang lain tanpa hak suka untuk mencaci maki orang lain suka untuk mengucapkan kata-kata kotor semua nama binatang kemudian dia sebutkan semua semuanya kita minta perlindungan kepada Allah SWT wa taala dari hal-hal baik perbuatan atau perkataan yang membuat kita masuk neraka atau mendekati neraka ini pasti untuk hal-hal ini yang mendekatkan ke neraka ini perkataan dan perbuatan adalah pasti hal-hal yang mungkar Hal-hal yang saleh, hal-hal yang bernilai suatu ibadah tidak mungkin didekatkan ataupun tidak mungkin membuat orang tersebut mendekatkan neraka. Yang dekat ke neraka ini adalah hal-hal yang mungkar, hal-hal yang berbuat maksiat. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan ataupun dari neraka ataupun dari hal-hal yang mendekatkan kita ke dalam kobaran api neraka. Wa as'aluka dan aku minta kepadamu ya Allah mohon kepadamu ya Allah dalam suatu riwayat Allahumma inni as'aluka jadi habis kata-kata maqarraba -kata, min au amalin langsung bisa diikuti dengan doa dengan perkataan Allahumma inni as'aluka ataupun langsung wa as'aluka ini bebas mau menggunakan yang redaksi as'aluka ataupun Allahumma inni as'aluka as dalam riwayat-riwayat ini Ya Allah aku minta kepadamu, mohon kepadamu. Min khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta mohon kepadamu dari kebaikan-kebaikan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwas kalian, Nabi Muhammad itu minta hal yang baik kepada Allah subhanahu wa taala. Dan kita nggak mengetahui ataupun belum mengetahui semuanya. Hal-hal baik apa saja yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat kita itu nggak mengetahui apa poin titik-titik apa saja ataupun poin A, B, C, D sampai poin keberapa. Kita nggak mengetahuinya. Karena ngaji kita masih kurang jauh. Sehingga nggak mungkin kita menyebutkan dari poin A sampai poin semua kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW tetapi dengan menggunakan doa ini sudah tercukupi semuanya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiuka Muhammad sallallahu dalam suatu riwayat. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari kebaikan-kebaikan yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi Berarti kebaikan yang dimungkinkan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita minta juga walaupun poin-poinnya tidak kita sebutkan. Karena memang mungkin terlalu banyak dan kita ngajinya kurang jauh. Dan kita ngajinya kurang kurang banyak, kurang lama. Semoga dengan membaca doa ini kebaikan-kebaikan yang pernah diminta Nabi Muhammad juga kita mendapatkannya insyaallah. Wa as'aluka, tadi. Wa a'udzu bika min 'abduka wa rasuluka alaihi wa wasallam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Dari apa ini? Dari keburukan-keburukan hal yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bagaimana di sini ya kalian? Tadi saya sampaikan juga tadi ini bahwa keburukan-keburukan yang yang diminta Nabi Muhammad SAW untuk dimintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita itu belum semua mengetahui mengetahuinya. Tetapi di saat kita itu menggunakan doa ini, maka hal-hal buruk yang pernah di yang pernah dimintakan perlindungan oleh Allah ataupun kepada Allah dari hal buruk tersebut Insya Allah kita juga terlindungi dari keburukan terse tersebut jadi tadi ini wa'udzubika min syarri minhu abduka alaihi wasallam Al ya Allah aku berlindung kepadamu dari setiap keburukan yang hambamu dan rasulmu Muhammad meminta perlindungan kepada kepadamu Jadi keburukan keburukan ini yang pernah diminta Nabi Muhammad SAW untuk dihindarkan minta kepada Allah untuk dihindarkan dari beliau kita baca doa ini semoga kita juga dihindarkan dari keburukan keburukan tersebut insya Allah kemudian di poin yang terakhir dalam doa ini Wa as'aluka ma qadaita li min amrin aw an min amrin an taj'ala aqibatahu li rusta ya allah aku minta perlindungan kepadamu atau afwan aku mohon mohon kepadamu ma qadaita agar segala ketetapanmu ataupun keputusanmu terhadap diriku min amrin dari perkara ataupun dari semua perkara, agar menjadikan akhir perkara tersebut baik bagi bagiku, ya Allah, mohon keputusan yang telah Engkau, ataupun takdir yang telah Engkau berikan kepadaku untuk segala hal. Mohon Engkau jadikan akhirnya dari hal tersebut adalah sebagai suatu kebaikan. Masalah ini kita nggak mengetahui juga apa yang akan terjadi di saat minum misalnya kita itu memplanning untuk melaksanakan suatu kegiatan A misalnya. Kita nggak tahu bagaimana nanti akhir-akhirnya. Apakah akhirnya baik atau buruk. Di saat anak ini misalnya, termasuk orang kaya raya misalnya. <verniklah> termasuk orang kaya kaya raya. Ngasih semua fasilitas kepada anak-anak-anak. HP kita kasihkan. PlayStation kita kasihkan. Semua game yang diminta anak diberikan terhadap orang tersebut. Anak tersebut tersebut. Kita nggak mengetahui ini, tapi secara lahiriahnya ini nanti berburuk, berakibat buruk terhadap anak-anak-anaknya. Ataupun kita memberikan suatu hal yang baik terhadap anak-anak kita. Kita berikan anak kita misalnya usia yang 11 tahun ataupun 12 tahun, kita berikan motor, kita berikan mau motor anak-anak kecil itu kalau mereka saat ini naik motor tuh gebernya masya allah nggak peduli orang-orang sekitarnya sebagian di antara mereka belum tahu tentang efek yang ditimbulkan kalau mereka main ngegas saja belum belum tahu kita nggak mengetahui keburuan di akhirnya nanti kadang-kadang sebagian orang tua itu mereka nggak peduli masalah semacam semacamnya ya sekalian anak baru 10 tahun anak baru 9 tahun sudah diajari naik motor. Bangga saat anak 9 tahun sudah bisa membunyikan orang tuanya. Naik, naik motor. Kita nggak tahu nih si anak-anak ini saat mereka di sekolah, saat mereka naik motor, ugal ugal itu apa? ugal ugalan ugal ugalan kita nggak mengetahui mengetahuinya. Ini anak-anak belum pertimbangannya belum kuat ya ekwas eh, caranya. Kita yang tahu ngaji, anak-anak ini anak yang masih kecil-kecil ini jangan diizinkan mereka untuk memegang ataupun mem mengakses barang-barang yang semacam sangat membahayakan. Sangat membahayakan ya ikhwah sekalian. Allah yarhamkum insyaallah. Jadi hal-hal ini ya ikhwah, sekalian. Di saat kita telah menentukan sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkannya suatu saat nanti, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhirnya bernilai sebagai suatu keba kebaikan. Tetap dari awal kita perlu untuk mawas diri, Perlu untuk pertimbangan apakah, kalau seandainya semua fasilitas aku berikan terhadap anakku ini berakibat baik ataukah berakibat buruk, suatu kebaikan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Setiap anak mau minta sesuatu, ini tidak harus diberikan semuanya. Pertimbangan tetap berada dalam diri orang tua, baik buruk-buruknya. Dan tidak bisa diartikan bahwa si anak misalnya dia udah usia SD nih. Udah usia kelas 6 SSD. Orang tuanya sama sekali tidak mengizinkan anaknya untuk megang HP. Walaupun orang tuanya seandainya beli HP sampai 20, 20, 20 piece, 40 piece, mungkin bisa membelinya. Artinya ikhwas sekalian. Ya, keputusan yang semacam ini adalah perlu pertimbangan dari orang-orang tua. Kalau seandainya, kalau seandainya Kemudian setelah anak ini usia SMA, baru kemudian dikasih dikasih HP. Kemudian kita berdoa menggunakan doa ini: Wa min amrin anta aqibatahu li Ya Allah, saya mohon kepadamu agar segala ketetapanmu bagi diriku dari semua perkara agar menjadikan akhir perkara tersebut baik bagi bagiku ada anak yang memang ya sekalian setelah setelah masa kecil setelah SD ini kita nggak memberikan HP kepada mereka karena bahayanya masya Allah apalagi di zaman zaman kita saat saat ini memberikan HP terhadap anak-anak ini sama dengan mencelakakan anak mulai dari game mulai dari lalai terhadap kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya mulai dari kewajiban seorang anak yang setelah akil balik untuk melaksanakan suatu kewajiban syariah agama Islam ini perlu dipikir oleh orang-orang tua. Karena segala hal nanti yang dilakukan oleh si anak akan diminta tanggung jawab terhadap orang tuanya. Ini yang perlu kita waspadai Kita sudah berusaha ya, ikhwah. Kita sudah baru berusaha. Di usia sekian si anak, tidak kita berikan HP. Dan nanti berencana memberikan HP di saat sudah SMA misalnya. Ataupun di saat kuliah. Ataupun di saat dia meninggalkan rumahnya untuk mengembara cari ilmu, untuk mengembara apa misalnya. Kita berikan HP misalnya. Kemudian membaca doa ini, ya Allah, mohon nanti saya terpaksa ini ngasih HP kepada anak saya ini. Padahal saya tahu ini HP ini sangat berbahaya terhadap anak-anak saya. Walaupun manfaatnya banyak, tapi dorotnya lebih banyak daripada manfaat-manfaatnya. Anak ini di zaman-zaman saat ini, di saat kita memberikan HP, izinnya untuk kuliah sekolah online nih. <laughs> Orang tua nggak selalu mengawasi ya, Ikhwa. Selalu mengawasi nggak? Tidak selalu mengawasi. Orang tua kadang-kadang dikadali oleh anaknya. atau kadal Dibohongin oleh anaknya. Katanya satu jam setengah ini sekolah online. Tapi nggak tahu anaknya entah dia ngakses apa, entah dia membuka apa, apa game atau tidak. Anak sibuk di kamar saat ditanya mana si A. Lagi sibuk di kamar ngerjain tugasnya. Lagi, lagi ngerjain apa PR-nya. Padahal di, di kamarnya, tidak ngerjain PR, sibuk update status, sibuk chatting dengan teman teman temannya orang tuanya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu nggak tahu, terpaksa kita ngasih HP sebagian di antara anak kita ya ikhwas kalian. Padahal kita mengetahui bahaya dari HP tersebut fasilitas tersebut, tersebut, Di saat kita terpaksa memberikan HP terhadap anak kita yang sebelumnya kita berusaha menjaga pergaulan mereka termasuk dari media media sosial menjaga pergaulan tersebut Kemudian terpaksa kita ngasih HP. Kita jangan sampai lupa termasuk membaca doa ini. Biar nanti terakhirnya efek yang ditimbulkan dari HP ini tidak berakibat buruk terhadap anak kita. Tapi kita berharap bernilai sebagai suatu kebaikan di akhir di akhirnya. Jalan insya Allah jadi doa-doa ini ya ikhwas kalian kita perlu untuk menghafalkan. Kemudian kita untuk membacanya. ada. Alhamdulillah saat ini sudah ikhwah. Nanti untuk poin yang ketujuh ataupun doa yang ketujuh nanti kita baca di pertemuan berikutnya. Kemungkinan kemungkinan pekan depan khatam kitab ini. Insyaallah, Allah a'lam. Kalau seandainya pembahasan kok lama, kita selesaikan pekan depan insyaallah dan semoga waktu cukup. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbuat kebaikan baik kebaikan tersebut telah kita ketahui efeknya atau manfaatnya ataupun kebaikan tersebut kita belum mengetahui nanti semoga eh, kita semua mendapatkan pahala besar dari Allah subhanahu wa taala insya Allah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh